selain pemerintah, penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba yang dilakukan Polda Riau dan jajaran juga mendapat apresiasi dari stakeholder terkait di Riau. Menurut TNI, narkoba adalah musuh bersama yang menjadi salah satu ancaman pertahanan negara. Kami dari Polda Riau mengapresiasi dan mengucapkan sukses untuk Polda Riau dan jajarannya dalam mengungkap jaringan narkotika yang ada di Provinsi Riau. Namun kami menyampaikan juga di balik ini bahwa peredaran narkotika di Provinsi Riau memang sudah sangat mengkhawatirkan, dan ini juga menunjukkan masyarakat dan juga dari stakeholder lainnya, karena permasalahan narkotika ini bukan permasalahan dari satu institusi saja, karena kami dari BNN merupakan institusi yang menangani masalah narkotika. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Kami dari Korem menyampaikan apresiasi Bapak Kapolda dengan kegiatan ini, dan juga terima kasih atas kerjasamanya dengan satuan kami di wilayah. Terserang dimanapun juga narkoba ini menjadi ancaman, dan khususnya buat kami dari TNI ini menjadi salah satu yang menjadi ancaman di bidang pertahanan juga. Karena dimanapun juga kalau ada narkoba ini masyarakat akan rusak. Kalau rusak pasti pertahanan juga akan rusak, dan akan menjadi bahaya yang sangat sangat fatal bagi kita semua. Sehingga ini, acara ini, dengan kegiatan ini membuktikan bahwa dari Polri sangat besar komitmennya untuk menghapuskan narkoba yang ada di Riau khususnya. Mudah-mudahan bisa dipancarkan apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi, kampung narkoba itu memang harus tidak ada lagi. Dari pihak kepolisian dengan Polda khususnya pada ini, dan juga aparat penegak hukum yang lain, yang ini jelas kemudian memberikan isyarat kepada kita semua bahwa narkoba ini adalah musuh kita bersama. Kita selesaikan dari awal sampai tuntas sampai akhir. Bahkan tadi yang menarik apa yang disampaikan Pak Kapolda, memang diksi kampung narkoba tidak di Riau, tidak di Pekanbaru, juga di daerah-daerah lain juga ini ada. Kita menunjukkan komitmen sama-sama bahwa apapun itu diksi peredaran masuknya narkoba ini menjadi musuh kita bersama, dan dengan kebersamaan ini kita tunjukkan bahwa keberhasilan dari pengungkapan peredaran narkoba ini adalah keberhasilan kita bersama. Para stakeholder ini juga berharap seluruh pihak dan masyarakat dapat membantu tugas polisi maupun penegak hukum lainnya dalam memberantas narkoba di Riau. Ahad Lele Senin melaporkan.